Yo viewers, kembali lagi di channel Famusi. Jadi di video kali ini suaranya bakalan agak beda karena di video sebelumnya udah gue les mikrofon gue itu rada error dan agak mendelap ya. Tapi sekarang udah gue benerin dan harusnya sekarang audionya udah lebih jelas sih. Walaupun kualitasnya bukan yang profesional ya, soalnya di sini gue cuma pakai mikrofon dari earphone doang. Ya jadi gue melihat sebuah video YouTube yang benar-benar bikin gue sangat amat heran. Di situ diperlihatkan kalau Torch atau Obor di Bedrock itu gepeng cuy. Jujur gue udah lama banget main Minecraft Bedrock dan Java dan gue benar-benar baru tahu sama hal ini gitu. Lalu apakah gue bakal langsung percaya? Ya gue percaya sih soalnya video YouTube-nya channel dia. Tapi itu nggak cukup, gue harus mencobanya sendiri dan melihatnya secara langsung gitu. Oke sekarang gue udah di Minecraft Java dan sekarang gue bakal coba ya Torch-nya. Ini terlihat masih sangat amat normal ya cuy, nggak ada hal aneh di sini. Tapi kalau kita coba, dan dia masih tetap normal cuy, dia masih bentukannya bagus ya. Oke sekarang gue bakal coba ya di Minecraft Bedrock. Sekarang gue udah di Minecraft Bedrock dan inilah saatnya the moment of truth. Oke gue ambil dulu torch-nya dulu ya, sama mungkin block, aja stone. Ini bakal gue taruh seperti ini. Dan dia masih normal, nggak ada hal aneh ya. Dia sama seperti Java. Tapi sekarang gue bakal coba taruh seperti ini. Yo what the hell? Mojang ini apa coba? Mojang please fix this Mojang. Aduh, hancur lagi. Ini kenapa bisa begini? Gepeng cuk, sumpah. Gepeng beda banget sama di Java. Eh, tapi gue di sini penasaran ini bug itu udah ada dari lama atau baru ya? Soalnya gue cari-cari ini bug itu ada yang report bug ini tuh di versi 1.20-an ya. Jadi gue nggak tahu ini udah ada di versi sebelumnya atau belum. Jadi untuk tahu hal itu, gue bakal balik Minecraft gue, Minecraft Peter gue ke versi yang lama ya cuy. Dan ini dia Minecraft yang pertama kali gue mainin versi 0.14.1. Oh my god, ini nostalgia banget tampilannya sih. Tapi di sini gue bakal coba ganti skin dulu ya. Oh, lah gak bisa cuy. Oh iya, skin gue kan ini ya, resolusinya 1.8x1.8 ya. Ini Minecraft jadul belum bisa ya pakai skin yang resolusinya setinggi itu. Ya nggak apa-apa, kita pakai Steve aja. Ini gue bakal coba create world baru. Oh, gue masih ingat namanya. Ini gak usah lah, bodo amat. Langsung flat, create world. Cepet banget, gila. Kangen banget sama Minecraft yang cepet banget ya. Masuk generating world-nya gitu. Oke, ini dulu kok udah ada ininya ya. Padahal gue belum ambil blok apa-apa, item apa-apa belum gue ambil satupun ya. Ah, bodo amat. Oke, sekarang gue bakal langsung coba aja ya. Naro ya. Ini, kita taruh ini dulu ya. Ini masih normal ya cuy, nggak ada yang aneh di sini, masih normal sekali cuy. Dan sekarang kita coba the moment of truth. Sekarang kita punya julukan baru ya, ejekan baru untuk pengguna Minecraft Bedrock ya. Obor kok gepeng.